Kami dari Nasdem, Kak. Ya, Yopi, ini Kak Posi Amro. Ya, dia ini dapat diganti oleh Kak Lipat, dia Lurahan apa? Lurahan ya? Tak lurahan ya. Berikan bantuan, semoga bantuan ini bisa meringankan biaya korban kebakaran malam tadi. Kami berharap kepada Pemkot Kota Lubulingau harus ada beberapa titik sentral yang harus disiapkan damkar. Kebetulan beliau masih masa reses di Dapil dan ada kebakaran semalam. Hari ini kami ingin memperkenalkan ada sedikit memberi bantuan berupa sembako. Semoga bantuan yang kami berikan ini dapat sedikit mengurangi beban daripada kami hadir di sini dengan Bem, Kabin, Kak Agus, serta kakak lainnya untuk bersemangat dengan penyebab kebakaran. Mungkin untuk doa semoga kebakaran seperti ini cukup terakhir, karena kami dari Nasdem setiap kegiatan-kegiatan sosial seperti pokok kebakaran itu selalu terutama, dan kami mendoakan kebakaran ke depan tidak terjadi lagi di tempat ini, dan ini juga perlu menjadi evaluasi khusus kepada menyiapkan titik damkar itu di setiap kesempatan, walaupun memang terjadi lagi ke depan supaya lebih cepat menangani kebakaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.